Iya netizen, kali ini saya sedang berada di Masjid Biru, Sha'alam, Malaysia. Dan masjid ini katanya pernah menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya penasaran dengan arsitektur dan kemegahannya di dalam. Yuk ikuti saya. Inilah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz atau yang lebih populer dengan Masjid Kubah Biru. Masjid yang terletak di Selangor, Malaysia ini menjadi masjid terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Keunikan masjid ini terletak pada bagian kubahnya yang berwarna biru dengan peraknya yang besar, yang dikelilingi 4 menara yang juga berpadu antara warna biru dan putih. Tentu bukan hanya itu saja, dinding masjid juga dihiasi kaca mozaik berwarna biru yang membuat semakin cantik saat terkena cahaya matahari. Warna biru juga mendominasi warna karpet hingga dinding keramik menjadi tempat wudhu. Masjid yang dibangun tahun 1982 hingga 1988 ini memadukan arsitek Melayu dan modern. Nah, sebagai masjid yang cantik, masjid ini menjadi destinasi wisata saat berkunjung ke Malaysia.